Senin 4 Desember 2023, personel Polda Sulawesi Selatan yang bertugas di luar struktur sengaja dikumpulkan dalam rangka pembinaan rutin setiap triwulan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Karo SDM Polda Sulsel Kombes Pol Deni Yono Putra SIK, didampingi Kabid Propam Kombes Pol Julham Effendi SIK. Karo SDM menekankan agar seluruh personel Polda Sulsel yang mendapatkan kepercayaan bertugas di luar struktur dapat berkontribusi pada hal-hal yang positif di tempat kerjanya masing-masing. Dan selalu aktif dalam memberikan laporan baik secara online maupun tertulis perihal kegiatan yang dilaksanakannya. Ditambahkan pula oleh Kombes Julham bahwa tidak ada pelanggaran sedikit pun dalam menjalankan tugas di luar struktur, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan lembaga yang menaungi personel bersangkutan kepada institusi Polri.